Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Singkawang, saat ini saya sedang berada di lapangan futsal Pelangi, terletak di Jalan Pelangi, Kota Singkawang. Dan saat ini saya berada di tengah-tengah malam final dari Open Competition Futsal yang diadakan oleh HIPMI BPC Kota Singkawang. Dan saya sudah bersama dengan Bang Edwin ya, selaku ketua dari HIPMI BPC Kota Singkawang. Bang Edwin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Baik, saya ingin bertanya sedikit. Sebenarnya kok futsal? Apa misi, visi dan misi dari HIPMI? HIPMI itu kan lingkungan pengusaha muda Indonesia. Indonesia. Betul. Oke. Oke, jadi sebenarnya di HIPMI ini kita ada dari struktur organisasi kita ada 10 bidang dan salah satunya di bidang ke-10 itu ada bagian kepemudaan dan olahraga. Nah, untuk event ini sebenarnya dari ketua bidang 10 yang memang ingin mengadakan event futsal se-Kalimantan Barat dan kita adakan di Singkawang. Tujuannya kenapa se-Kalimantan Barat? Supaya pertama kita dapat menghimpun teman-teman terutama oleh atlet-atlet futsal se-Kalbar dan sambil dengan adanya event se-Kalbar ini otomatis teman-teman yang dari luar daerah juga datang ke Singkawang. Begitu. Baik, ini malam final. Berarti sebenarnya sudah berlangsung berapa lama sejak malam kita final? Total kita mulai dari tanggal 14 Januari dan ini jadi kurang lebihnya 2 mingguan lah. Totalnya 44 peserta se-Kalimantan Barat. Betul. Betul. Dengar-dengar hadiahnya gede banget sampai 15 juta. Cukup lumayan untuk juara satunya kita 15 juta. Cukup memberi support enggak untuk peserta yang penyemangat gitu dengan hadiah yang besar. Harapannya begitu. Baik, HIPMI sendiri apakah selain event ini apa kedepannya akan terus mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang terutama bisa membawa nama Kota Singkawang lebih terkenal lagi? Oke, sebelumnya kalau saya bicara agenda HIPMI sebelumnya yang sudah pernah kami adakan, salah satunya kami pernah mengadakan ekonomi kreatif expo, itu pameran UMKM se-Kalimantan Barat juga yang kami adakan di mall. Terus kita pernah mengadakan event property event, terus beberapa event sosial lainnya. Dan ke depan kita juga akan lebih sering mengumpulkan seperti ada dialog bisnis. Kita akan membuat seminar-seminar untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada di Singkawang supaya bisa lebih open-minded bahwa sebenarnya membuka lapangan pekerjaan lebih baik dibanding mencari pekerjaan itu sendiri. Harapannya begitu. Saya lihat cukup antusias dilihat dari para penonton, dilihat dari para peserta. Jadi karena mungkin juga event ini se-Kalbar, jadi cukup lumayan pesertanya tidak hanya dari Singkawang saja. Jadi saya lihat cukup antusias animo masyarakat Singkawang khususnya. Sebenarnya selaku ketua HIPMI di Kota Singkawang ke depannya pengusaha-pengusaha nih khususnya nih. Oke. Harapan saya sebenarnya akan tumbuh banyak pengusaha-pengusaha muda dari Singkawang. Otomatis jika tumbuh pengusaha, roda perekonomian akan hidup, akan tumbuh dan berkembang karena pengangguran akan terserap, otomatis akan meminimalisir pengangguran dan daya saing Singkawang juga terhadap luar Singkawang juga akan lebih baik karena dari income juga otomatis akan meningkat. Amin, harapannya begitu. Baik, terima kasih Bang Edwin. Iya. Baik Singkawang, demikian bincang-bincang saya dengan Bang Edwin, Ketua HIPMI BPC Kota Singkawang. Semoga bermanfaat dan salam Singkawang hebat, pasti ke Singkawang. HIPMI BPC Singkawang.